Baru-baru ini heboh berkenaan perubahan penempatan di Kampung Sri Makmur di Gombak oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Seperti biasa, jika perkara ini membabitkan oleh tindakan kerajaan, pasti ia akan menjadi satu bola tanggung oleh Puak Pembangkang memperbesarkan isu. Pelbagai kesalahan lain cuba dibabitkan sama bagi membolehkan rakyat terus-terusan menghentam tindakan kerajaan meskipun sebenarnya ia tidak seharusnya dijadikan isu pun memandangkan penduduk di kawasan itu telah mendapat notis pertama sejak tahun 2006, disusuli notis kedua pada 2018 dan kemuncaknya apabila mahkamah memutuskan untuk merobohkannya pada awal tahun ini. Apa yang lebih teruk apabila kali ini mereka memainkan sentimen keagamaan pula. Terbaharu, Puak Pembangkang terus memainkan naratif fitnahnya dengan mengatakan bahawa PKNS tidak sensitif dengan sewenang-wenangnya merobohkan kawasan tersebut tanpa mengambil kira barang-barangan ibadah, khususnya barangan dalam Surau Sri Makmur seperti kitab-kitab suci Al-Quran, kalimah suci dan sejarah-sejarah yang turut sama dimusnahkan dalam proses tersebut. Malah, mereka dengan sengaja mengambil gambar-gambar Al-Quran dan diletakkan di kawasan perubahan kampung itu untuk menunjukkan kekejaman kerajaan ini. Sebenarnya, pihak kerajaan tidaklah sebodoh itu untuk membiarkan keadaan demikian terjadi. Kesemua Al-Quran dan barangan surau telah pun dialihkan terlebih dahulu sebelum proses perobohan berlaku bagi mengelakkan kerugian kepada pemilik terjadi selain sebagai usaha memelihara kesucian dan kehormatan kitab suci Al-Quran. Seperti telah dijangka, keadaan begini bakal terjadi dan bakal diputarbalikkan oleh pembangkang. Bukti-bukti bergambar telah pun disimpan rapi oleh kerajaan negeri agar segala salah faham dan fitnah ini dapat dihentikan. Puak Pembangkang, sudah-sudahlah tu dengan segala lakonan dan drama untuk sentimen keagamaan ini. Tidak cukup dengan itu, Datuk Sri Azmin Ali juga dilihat seperti cuba mengambil kesempatan akan isu ini. Selama ini, sewaktu memegang jawatan menjaga kawasan itu sebelum ini apa tindakannya? Kenapa apabila hanya selepas 18 tahun pemberian notis dan kerajaan negeri bertegas, tiba-tiba sahaja dia mahu tunjuk hero pula? Buat Azmin dan BN, percayalah bahawa pembohongan dan fitnah seperti ini tidak akan berkekal lama.